Sore itu saya mendapatkan tamu Om Haris namanya dari Jogja yang tujuan akan ke Sabang. Beliau disempatkan mampir ke Luna. Malam itu kami bercengkrama dan kami bertukar pikiran sambil menyantap makanan malam. Di sela menyantap makanan, beliau memberikan informasi tentang perjalanan dan beliau pun menyempatkan memberikan informasi tentang pembuatan video selama perjalanan menggunakan aplikasi dan berbagi cerita tentang YouTuber. Kita bertemu dengan Om Hafiz dari Jogja. Akan melanjutkan perjalanan kembali. Mungkin teman-teman yang bisa mengondisikan, siap kondisikan, beliau welcome. Ya, tujuan ke Sabang. Nah, ini dia prepare dulu. Mana Om Hafiz, perjalanan dari Jogja sampai Sumatera Om Hafiz? Aman. Aman semuanya Om Hafiz. Mantap. Mantap. Bagus-bagus keren ya. Kita menikah suara itu rekomendasi lah kalau mau menikmati pemandangan di sana. Nulis, oke. Tapi banyak tikungan. Kesan-kesannya Om Hafiz. Yang gimana nih Om? Selama perjalanan. Selama perjalanan tuh asik, gak ada apa namanya kendala. Alhamdulillah gak kendala. Terus ya kalau bagi teman-teman yang merencanakan perjalanan ya di Sumatera rekomendasi banget lewat pesawat. Tapi ini bagi yang tidak ngejar waktu. Kalau bagi ngejar waktu mungkin lintas lain. Lintas lain ya. Oke, Om Hafiz. Jangan lupa komen, like, dan share video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang paling penting, jangan lupa subscribe, 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 apa tak? Oh, subscribe, karena subscribe itu gratis.